produk baru dari Alkom Indonesia, yaitu Speaker A7. Kita mau unboxing. Seperti apa dalemannya, seperti apa bentuknya, seperti apa suara musiknya, dan seperti apa keunggulannya. Yuk kita lihat yuk. Sebelumnya aku buka maskernya dulu ya. Oke. Sudah. Jadi ini adalah Speaker A7. Ini punya dua varian. Varian yang pertama warna biru sama green. Oke, ini biru, ini green. Meskipun tertulis kuning, tetapi di dalam halaman toko variannya tertulis biru. Oke, nggak tahu dari mana. Intinya begitulah. Nah, ini bentuknya mini, seukuran tangan. Oke, seukuran tangan. Ini sangat portable. Ini ringkes banget. Terus ada cipratan-cipratan air. Nah, soalnya tertulis di dalam kotak kemasan ini, dia sudah bersertifikat IPX7 waterproof. Oke, kita unboxing aja tanpa berlama-lama. Mulai dari yang biru dulu. Oke, kita sudah buka kotak kemasannya dan sudah kita keluarkan isi di dalamnya. Isi di dalamnya ada user manual, terus kemudian ada kartu garansi. Ini garansinya selama 12 bulan. 12 bulan ganti baru loh ya. Jadi kalau misalkan kalian ketika menerima speaker A7 terus langsung ada yang tidak beres atau ada kerusakan dari sananya, itu langsung kita ganti baru. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalian bisa cek di toko Alkom Official Indonesia detail syarat dan ketentuan. Kalau kalian mau klaim garansi, toko Alkom itu ada di Alkom Shopee, Official Shopee, terus kemudian Alkom Official Tokopedia, Alkom Official JDiDi, dan Alkom Official Lazada. Oke, coba kalian sama Alkom Official Bukalapak sekarang juga sudah ada. Oke, nah itu soal klaim garansi. Nah sekarang ini saya take out dulu. Oh iya, saya lupa di sini juga kalian disertakan kabel charging. Kabel chargingnya yang Type C, kabel Type C. Sama satu lagi, ini adalah kabel jack aux 3.5 mm. Jadi kalian bisa pergunakan. Pilihannya adalah ini buat charge, terus kemudian bisa pakai Bluetooth atau kalian bisa colok ke aux. Jadi ada tombol aux. Oke. Nah, seperti ini tampak dari A7. Ukurannya tidak terlalu besar, seukuran tangan. Dia juga cukup ringan, beratnya hanya 220 gram. Terus kemudian dari sisi keseluruhan produk ini, dia dilapisi oleh rubber. Ini rubber. Sini kayak semacam bahan apa ya? Jaring-jaring itu. Yang jelas dengan adanya ini, itu kalian nggak takut kalau misalkan jatuh gitu. Kan? Nggak masalah, karena sudah ada peredamnya di sini. Jadi nggak akan misalkan terlalu menyebabkan apa ya? Goncangan yang di dalamnya itu bikin rusak. Jadi ini fungsinya. Terus kemudian yang paling bikin speaker ini sangat asik kalau dibawa di aktivitas luar ruang, outdoor activity, karena dia ada cantolannya. Kalau kalian suka sepedaan, terus kemudian kalian suka jogging, ini bisa dicentelin di pinggang, terus atau di gagang sepeda, atau bahkan kalian bisa bawa berenang juga nggak masalah, karena kan tadi saya bilang ini sudah bersertifikat IPX7 waterproof. Kalian tinggal taruh di mana, kalau pergelangan tangan susah ya di bawah aja gitu. Oke. Terus kalau kalian sudah tidak ingin pakai, taruh lagi. Nah, di dalam sini, saya buka dulu, open. Nah,
Di dalamnya ada USB Type-C, terus kemudian ada jack 3,5 mm output. Yang USB Type-C ini tentu untuk charging, kemudian untuk yang jack 3,5 mm ini untuk auxiliary mode. Ngomong-ngomong soal Type-C, secara kapasitas baterai sendiri juga aman 1800 mAh, di mana tahan sekitar 10 jam. Terus kemudian untuk charging fullnya selama 4 jam. Yuk kita coba play ya. Oke, sekarang saya coba ingin tunjukkan gimana kalau dua speaker. Caranya lebih gampang lagi. Kalian cukup, ini nyalain dulu yang jelas, dinyalakan dulu. Oke, ketika dua-duanya sudah nyala, dalam posisi nyala, nah ada tombol segitiga. Pilih salah satu yang ingin kalian klik, misalkan saya ingin klik yang hijau dua kali. Nah, sampai muncul bunyi kayak suara air jatuh, plung, gitu. Itu sudah aktif TWS-nya. Kita coba ya. Yuk kak, di play. Terus kalian kalau misalkan punya dua speaker ini, udah cukup bisa bikin suasana ngumpul-ngumpul jadi lebih seru. Apalagi dibikin mode TWS, keren. Nggak takut air kalau kalian main di luar ruang, mau camping, mau berenang, mau olahraga. Dua speaker ini atau Acom speaker itu ini sangat recommended pokoknya. Oke, itu aja review singkat dan penjelasan singkat tentang fitur-fitur yang ada di dalam Acom speaker A7. Sampai ketemu lagi di pembahasan review unboxing selanjutnya. Saya Hans Pramudi, ciao.